Bisa jadi sakit yang kita rasakan menjadi penawar bagi dosa-dosa. Sedih yang kita rasakan menjadi jembatan kebahagiaan di masa depan. Bisa jadi orang-orang yang benci terhadap kita justru menjadi ladang pahala yang berlipat ganda. Bisa jadi sabar yang kita jalani menjadi keberkahan yang tiada tara. Bisa jadi pula harapan yang terus didoakan akan segera terlaksana. Memang tidak mudah, tapi percayalah, Allah akan tunjukkan arah.